yang telah dilakukannya, sedang dilakukan oleh JDT ketika ini. Mana teruskan? Baik dengan Safiq Rahim. Orang yang baik, dia post. Hampir-hampir jaringan kedua. Bola telah pun keluar dari kawasan berbahaya. Gerakan balas cuba dilakukan Terengganu namun berjaya dirampas semula oleh JDT. Safiq Rahim ketika ini. Satu cross. Dia Nafuz Izzin belum lagi menjumpa tandingan yang paling sesuai. Sambil kita melihat ini percubaan yang hampir-hampir mendapatkan jaringan kedua. Mujur ada pemain di kedudukan near post. Dan forward pass kerana beliau dikawal baik oleh pertahanan tengah JDT setakat ini. Safiq Rahim akan ke belakang. Leandro Velasquez nak join sah. Terlihat impak Safiq Rahim di bahagian tengah. Cukup penting pemain ini. Safiq. Aiman pendek kepada Bergson. Satu lambungan yang baik Safiq Rahim. Tarik ke tengah. Bukan yang adil daripada pengadil untuk memberikan foul. Baik lorongan ini. Safiq Rahim ketika ini berjaya melepasi beberapa pemain. Akhirnya beliau buntu. Dan namun sebati dengan taktikal Benjamin Mora di bahagian pertahanan. Lorongan yang baik Safiq Rahim. Kobinong ketika ini. Tarik ke tengah. Bergson tandukan. Dan jaringan awal yang berjaya dihasilkan oleh Johor Darul Takzim. Satu cross yang baik daripada Kobinong mendapatkan Bergson yang terus saja menanduk bola menewaskan penjaga gol. Mudah sahaja Johor Darul Takzim mendapatkan jaringan pertama perlawanan pada malam ini. Satu cross yang baik yang dilakukan Kobinong. Bergson hanya perlu menghalakan saja bola ke arah gawang. Sekaligus menewaskan Rahdi Azli Rahalim untuk jaringan pertama pada malam ini. Dorongan yang baik daripada Safiq Rahim. Cross yang lebih baik daripada Kobinong.